Ridho itu artinya sesuatu yang membuat dia sangat puas, yang tidak ada lagi celah untuk mengatakan kurang. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Muslim, bila seorang wanita menjaga 5 waktu sholatnya, gak disebutkan sholat sunnah di sini, puasa Ramadan, mentaati suami dan melayani dengan baik, pada saat dia meninggal dia akan pilih, bisa masuk dari 8 pintu surga, dia bisa pilih yang mana dia mau. Makanya syaitan sering menggoda supaya tidak taat dengan suami, membangkang, kasar, ini bahaya. Kata Nabi SAW, semua istri yang taat sama suaminya, maka seluruh burung-burung yang berterbangan di udara dan seluruh makhluk di air, bahkan para malaikat di langit juga matahari dan bulan memohon ampun untuknya selama ia dalam keridhaan suaminya. Dan tidak ada seorang istri pun yang durhaka pada suaminya, maka ia akan dilaknat oleh para malaikat. Dan seluruh manusia dilaknat, artinya diangkat berkah hidupnya oleh Allah. Makan tidak cukup, segala macam tidak cukup. Tidak ada seorang istri pun yang memalingkan wajahnya dari suaminya, kecuali yang dapat murka dari Allah sampai yang membuat suaminya tersenyum dan membuatnya ridha.